Akan perlakuan dosa yang dilakukan oleh istri dan anak-anak tanpa ada langsung teguran dan nasihat untuk mendidik mereka, sehingga mereka berterusan melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan suami itu seorang yang dayus. Renungkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yanzurullahu 'azza wa jalla ilaihim yawmal qiyamah: al-'aqqu liwalidayhi wal mar'atu al-mutarajjila wal dayyus." Bermaksud, tiga golongan yang Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, yaitu seorang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya, seorang perempuan yang menyerupai lelaki, dan seorang lelaki yang dayus. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, suami yang baik adalah suami yang menghormati dan meninggikan derajat istrinya. Dia sentiasa menjaga kehormatan dan keaiban istrinya. Aurat istri tidak didedahkan kepada khalayak. Kisah keintiman tidak diceritakan kepada rakan. Bahkan keburukan dan aib istri hanya dipendamkan dan tidak disebarkan kepada sesiapa pun, kecuali di hadapan mereka yang berhak seperti hakim di mahkamah, dengan tujuan menyelesaikan sesuatu konflik. Inilah suami mithali yang memahami peranannya dalam mempertahankan maruah istri. Justru pastikan istri dan anak-anak sentiasa menjaga batas pergaulan dan tidak mendedahkan awam. Pastikan pemakaian mereka tidak terpengaruh dengan tren yang menyanggahi aturan syariat, khususnya melalui media-media sosial yang banyak mempamerkan budaya negatif. Suatu ketika dahulu, para wanita dieksploitasi mengikut hawa nafsu. Kedudukan mereka dalam masyarakat direndahkan serta hak mereka dipinggirkan. Syariat Islam telah menyelamatkan para wanita dengan mengangkat martabat mereka di suatu kedudukan yang tinggi dan mulia. Para wanita juga turut berperanan sama pentingnya seperti seorang lelaki dalam hal-hal tertentu. Justru, kemuliaan yang telah Islam berikan kepada mereka haruslah dipertahankan dengan cara mendidik mereka mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memimpin mereka untuk mengamalkan Islam secara sempurna. Suami juga seharusnya mengizinkan istrinya mendapatkan didikan Islam daripada orang lain sekiranya dia sendiri tidak mampu memberikannya dengan sempurna. Di pihak kerajaan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah mengambil inisiatif membincangkan isu pemerkasaan peranan kaum lelaki melalui persidangan meja bulat. Inisiatif lelaki Qawwam bagi memastikan kaum lelaki mempersiapkan diri dengan bekalan secukupnya dalam memimpin bahtera rumah tangga dan keluarga. Antara resolusi yang dicapai adalah untuk mempergiatkan program pemantapan akidah supaya dapat berperanan sebagai khalifah yang benar-benar melaksanakan tanggungjawab yang berkualiti, berpaksikan nilai-nilai ajaran Islam, serta mengamalkan nilai-nilai kekeluargaan Islam. Di wilayah persekutuan khususnya, semua pasangan yang bakal melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk mengikuti kursus pra-perkahwinan Islam berpandukan modul khusus bertujuan memberikan pendedahan tentang pelbagai ilmu dan kemahiran yang dapat menjadi bekalan agar kebahagiaan yang dibina dalam rumah tangga selaras dengan tuntutan agama. Mimbar ingin mengingatkan kepada semua ketua keluarga, didiklah anak-anak dengan tarbiyah Islam yang sempurna. Awasi setiap pergaulan mereka di luar supaya mereka tidak terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti merokok, pergaulan bebas dan gejala penyalahgunaan dana. Amat membimbangkan jika anak-anak kita terjebak dengan penyalahgunaan dana yang berpunca daripada kegagalan kita mendidik, sehingga akhirnya masa depan mereka menjadi kelam.
Ambillah iktibar daripada peristiwa yang berlaku baru-baru ini yang berpunca daripada ketagihan dadah sehingga sanggup mencuri, mencederakan bahkan membunuh ahli keluarga sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara diri dan keluarga kita daripada terjerumus ke lembah kebinasaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada minggu ini beberapa kesimpulan sebagai pedoman buat kita semua. Pertama, isteri adalah amanah yang telah dititipkan kepada seorang suami melalui ikatan perkahwinan. Suami harus sedar besarnya peranan dan tanggungjawab tersebut kerana ia bakal dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kedua, suami harus melaksanakan tuntutan qawwam, iaitu bertanggungjawab, mengambil berat, memenuhi keperluan, mengurus, prihatin, memimpin, mengawal dan membela isteri dan anak-anak, berpaksikan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, jangan biarkan kemungkaran dan perkara keji berlaku dalam rumah tangga tanpa teguran, kerana ia menyebabkan ketua keluarga atau suami terjerumus ke lembah kemurkaan dan kebinasaan. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bermaksud, dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.